Kamu kena tahu prinsip dia. Prinsip dia ada prinsip. Prinsip yang macam sama dengan ni lah. Yang kamu belajar masa perubahan tu. Okay, dalam selamat ni, prinsip yang makan pertama ialah pelbagai, kepelbagaian. Maksudnya, dalam pelbagaian yang digunakan dari elemen garisan. Maksudnya, kalau nak hasilkan semua, kan dia guna benar-benar. Maksudnya kepelbagaian garisan ni, dia guna garisan, ada garisan hitam, merah, hitam, hitam ni macam sini. Thank you.
perkataan yang kontra ni memang susah nak dibezakan. Kalau tu kata ni pun dia sama, macam kontra juga, benda yang berbeza. Tadi fokus kan, yang perkataan ni dia berbeza. Nampak satu lagi. Yang maksudnya semua objek sama. Contoh lah bulan kan. Macam ni dia punya penegasan. Dia faham? Maksudnya dia punya elemen tu ataupun prinsip tu berbeza digunakan dalam satu motif ataupun corak sama motif lah. Boleh faham? Dia dua, itu sulaman tangan dan sulaman mesin. Sulaman tangan ni guna jaringan tangan lah. Dengan mesin lah. Ya, contoh contoh bagi sulaman tangan yang pertama ialah sulaman benang. Tengok pusat 88. Kita kau pernah apa? Ini sulaman sulaman benang. Lepas tu sulaman rebin, sulaman tampan, sulaman manik, sulaman silang pangkat. Itu antara sulaman yang menggunakan tangan. Tak gunakan mesin. Salah satu je yang sulaman yang gunakan mesin, iaitu sulaman Karawang. Itu satu-satunya. Boleh? Kuat iaitu. Saya soal. Apa 2 minit? Okay, seminit. Karawang. Yang sebenarnya tu ialah sulaman tangan. Cepat. Kan untuk dia punya jenis tu, jenis yang sulaman tangan. Yang sulaman benang tu dia berlaku hasil daripada sulaman benang lah. Jelasa, yang rebin tu ingat sebab dia guna tali rebin. Nak tengok tali rebin kan? Tu dipanggil sulaman rebin. Lepas tu sulaman tampal. Sulaman tampal tu dia guna kaedah jahitan insan pari. Kau tengok insan pari? Kawan, dia punya ikan pari. Maksudnya insan ikan pari. Atau dikenal sebagai sulaman tampal. Ingat, kalau tampal tu ingat ikan pari. Boleh. Rebin ni, sulaman rebin guna tali rebin. Lepas tu sulaman benang tu guna sulaman benda serap. Lepas tu sulaman manik. Sulaman manik ni kamu usul yang jahit dah kunci. Tahu, dia yang bagi nak beri hiasan kepada baju tu. Tu ya sulaman manik. Sulaman pangkah, ingat dia punya sulaman pangkah ni dia jahitan ada bentuk. Walaupun yang macam ni, tapi dia ada corak bunga dalam dia. Tapi dia punya latar dia ada background jenis, tu sulaman pangkah. Boleh? Dah apa? Tumpu. Punya sulaman menggunakan tangan. Bawa balik. Bawa jelas sikit. Jelas sikit. Satu.
dia untuk dia punya jenis-jenis. Boleh ingat eh tuan? Ingat sampai dah tua. Sama-sama. Okey, kalau orang tanya masih ingat lagi. Okey, lepas tu kita ada dalam. Bahan pertama mesti ada benang kan, okay? Nak berjaya kan, okay? Mesti ada benang apa? Tapi benang dia tu ada yang saiz kecil, ada yang saiz yang besar. Tapi benang dia punya benang pula. Jarum. Dia ada ini yang saiz kecil dan yang saiz besar. Kita tengok. Jadinya yang jarum besar tu digunakan untuk jahit yang selama lain pendulat. Dia tak guna yang kecil tu, yang lubang yang besar-besar tu kan. Tak masuk dia punya tali, tali repen tu. Maksud tali repen dia punya saiz lebih cepat, besar. Jadi dia kena guna yang jarum besar lah. Lepas tu dia kena ada padang lupai. Dah putih. Tahu lebih mana. Lepas tu kalau yang jadi karawang guna mesin lah. Kan semua ni pernah try ni lah. Guna mesin, mesin jahit. Tak pernah kan? Pakai jahit, baju Melayu pun boleh main. Saya pakai sawuk. Dia ada rival tu. Then public. Public dan pembidang. Tahu dan pembidang? Okey, itu saja dia punya alat dan bahan. Tu kamu boleh fikir pada logik lah punya asal umum dia. Okey, yang terakhir lah teknik sulaman. Okey, pertama ialah bullion ataupun bunga sakura. Kita tengok buat apa persidangan. Okey, pertama bullion. Dia tu bunga sakura. Kedua, ribbon stick, bunga matahari. Yang ketiga, flash note, bunga lavender. Bunga lavender nak tengok? Sini ada tanam, sini. Nanti beli ni. Jangan tanam pokok yang pokok yang ni. Kan pokok saya ayam. Saya ayam. Tahu? Dia tak bagus. Bukan tak bagus, dia punya aroma tu dia ada. Dia menjejaskan dia punya pemikiran. Kerana tanah tu tanah benda-benda yang letakkan bawang tu supaya kita punya ingatan tu juga. Banyak pokok-pokok yang tak tinggalkan tanah dekat kepala sekolah. Sebab dia mendatangkan aura positif. Tak positif, aura negatif. Tak bagus kita punya pelajaran, susah nak ingat. Okey, yang ini adalah dari Daisy. Ataupun bunga kekwang. Bunga lima dah kaitan jerujuk, bunga carnation. Matahari dah patang. Patang tu maksudnya jenis orang jahit. Dia ada plastik ataupun kita tengok dia punya harta jahit dan ketika dia punya logo. Jadi dia ada letak dalam kertas dalam dia tu. Dia tak perlu menggunakan kertas. Lepas tu dia jahit atas dia. Tak pernah tengok. Yang tu dia gunakan dia punya mata. Okey, apa balik yang ini? Lagi pula. Benet. Bunga connection tu. Teknik bunga connection tu dia macam bunga tai ayam. Contoh kalau bagi gambaran je, macam tai ayam. Bunga connection tu. Kalau macam bunga matahari, bunga matahari. Matahari bagi bunga apa? Ribbon ni untuk ribbon stick. Dan ni dan tak apa-apa dia tak tahu. Tak ada yang nama. Lepas tu bunga
gambar sebab bumi dan perangai. Cukup. Cukup lah yang selain kopi. Itu ke. Yeah.